kosong lagi sebenarnya. Seperti ini. Ya, jadi posisinya mereka seperti ini. Oke. Oke, sekarang kita gabungin semuanya. Pertama ini dulu, ya. Ini XO12-nya pasang posting sini. Sini ya, dan di ujungnya harus masuk ke TXL-nya, jadi di bagian bawah terkunci ya, jadi di sininya tidak bisa kalian putar. Oke, lalu di sini kalian boleh pasang. Nah, untuk awalnya kalian boleh coba nih. Nah, di sini kalian bisa perhatikan kalau mesinnya berputar ke kanan dan ke kiri ya. Ya, ke kanan dan ke kiri. Oke. Nah, selanjutnya di sini nih kalian perhatikan. Jadi selain kita buat gear cacingnya ini, gear cacingnya ini memutar gear 24, lalu gear 24 ini kita hubungkan ke sini dan bisa memutar si mesinnya kanan kiri. Karena ini adalah sebuah kipas, di sini juga kita buat sebuah rangkaian sistem gearing up, yaitu gear 24 memutar si gear 8-nya. Maka terjadilah gear gearing up. Baru di sini kalian pasang ini. Baru kalian pasang seperti ini. Lalu baru kalian bisa cobain. Nanti untuk anginnya kalian bisa coba kalian hidupinnya ke bawah atau ke atas untuk menciptakan angin.